Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita dengan menambahkan ilmu pengetahuan, meningkatkan daya ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengambil kesempatan dalam hidup ini untuk menambahkan kebajikan dan kebaikan. Para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan daripada orang mukmin itu kurbatan min kurabid dunya, kesusahan-kesusahan yang menimpa mereka daripada kesusahan dunia ini. Kita tengok orang susah, kita bantu mereka. Bantu di sini bukan makna satu perkara saja, tidak. Kata para ulama, semua jenis bantuan yang kita mampu beri. Orang ni sakit, kita cari ubat untuk dia. Orang ni fakir, tak cukup belanja hidup, dengan anaknya ramai, sumber pendapatannya kecil, maka kita beri bantuan kewangan. Bahkan ada orang ni tersempit dalam urusan-urusan yang tertentu, payah dia nak dapat. Kita, Allah SWT beri pangkat kedudukan, maka kita boleh gunakan pangkat kita itu untuk membantu mereka. Sama ada kita sendiri yang orang yang meluluskan benda itu, ataupun kita bawa jumpa kawan-kawan kita, pegawai-pegawai bahagian itu. Maka itu yang disebut, semua perkara-perkara yang boleh melepaskan kesusahan orang mukmin itu, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, nasyaya Allah Ta'ala akan lepaskan dia pada kesusahan pada hari kiamat. Yang atas dunia ni kita tak sedut fikir banyaklah, berapa saya dapat, berapa peratus nak beri, kecil belaka tu. Kalau dapat pun mungkin sempat kita guna setahun dua, ataupun kita semata-mata kumpul untuk orang lain, kumpul untuk orang lain je. Banyak ni, Masya Allah Tabarakallah, harta bertimbun-timbun, tapi dia mati tak sempat nak gunakan harta itu untuk diri sendiri, ataupun dia mati tak sempat nak gunakan harta itu fisabilillah menjadi bekalan dia di akhirat, maka orang ni harta tersebut menjadi peninggalan untuk orang lain. Jadi kenapa kita nak susah-susah untuk orang lain sedangkan bekalan untuk diri sendiri tidak diambil, tidak dijaga dengan begitu baik? Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara ala mu'sirin, wa man yassara ala mu'sirin," siapa dia meringankan, mempermudahkan urusan dengan orang-orang yang susah. Yang tadi kita lepaskan susah dia, yang ini kita mudahkan urusan. Ulama hadis kata di antaranya hutang. Orang ni mari berhutang dengan kita, waktu dia berhutang itu dia berhajat.
Kemudian maksudnya nak bayar, cukup tempoh bayarannya, pergi minta tak dapat. Tak dapat nak bayar. Masih lagi susah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan dia, dia man yassara mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah permudahkan untuk urusan dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Itu dua perkara. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa dia tutup keaifan orang lain. Kata di ulama hadis kata tutup keaiban orang ini, kita tahu dia itu bersalah dan dia pun sudah bertaubat. Jadi tak payahlah kita pergi bongkar lagi benda-benda yang lama. Hari ini kadang-kadang kawan-kawan kita sendiri jumpa dalam album dia lama-lama gambar-gambar dulu, gambar kenangan waktu duduk di universiti dulu, dengan tak tutup auratnya, dengan pakaian yang laki-lakinya berseluar pendek contohnya. Kenangan lama-lama post dalam grup, habis orang pakat tengok. Ini mana mendedahkan keaifan. Setelah kita menerima amalan Islam ini, tak payah lagi benda yang lepas-lepas tu dibongkar balik. Tak payah, tak perlu lagi benda yang lama itu dibongkar balik. Tetapi kata di para ulama, sekiranya orang ni orang yang berat kejadian dan dia masih berterusan, masih lagi berterusan melakukan buat benda yang tak baik, dinasihat tak dengar, nasihat tak dengar, maka boleh kita bongkar, boleh kita dedahkan supaya orang lain tidak terjebak dengan dia. Hari ni banyak kes-kes, baru ni saya pergi wacana skim cepat kaya. Hak betulnya cepat miskin, cepat kaya apa? Dianjur oleh pejabat mufti, saya hadir untuk belajar tengok. Dalam taklimat yang diberi, masya Allah, gambar-gambar yang ditayangkan itu, ejen-ejen broker-broker kes cepat kaya ni duduk di mana? Duduk di orang yang ada kopiah atas kepala. Sehingga timbalan mufti kata, ni yang buat kerja ni Pak Haji, orang-orang yang dikira orang baik penampilannya, tapi oleh kerana mereka ni tergoda dengan dunia ataupun tidak peka dengan hukum hakam bahawa sistem itu menyalahi peraturan syariat, salah dari sudut syariatnya dan apalagi salah dari sudut undang-undang negaranya. Mana dua kali salah. Salah syariat, salah undang-undang. Jadi kita mengatakan orang-orang macam ni, jangan kata, jangan. Jangan dedah rahsia dia tu. Ini bahaya nanti tuat. Tak. Itu perlu diberitahu bahawa skim yang ditawarkan itu tidak betul. Walaupun dia ada jawatan dalam sudut agamanya, kita kata tak, perbuatan itu tidak betul. Peribadi dia jangan dicerca. Sebab kalau kita tak maklum, akan ramai lagi orang-orang yang terjebak dengan dia. Siapa nak bertanggungjawab di hadapan Allah? Sedangkan kita tahu benda itu salah. Cuma kita kena ingat, kita diminta supaya menutup, menudung, menyembunyikan keaifan orang-orang yang lepas, yang sudah bertobat, yang sudah ada ni. Tetapi tidak bermakna tak boleh nasihat. Sembunyi bukan makna tak boleh tegur. Lah, kita kenal kawan kita, sahabat baik kita, sama seorang, kita boleh tegur dia, hantar SMS, hantar surat dengan dia, ataupun jumpa one by one dengan ada orang lain, nasihat, perbuatan yang kita buat ini salah berdasarkan kepada fatwa ulama begini-begini, berdasarkan pada pandangan sekian-sekian, maka saya harap bolehlah kita ubah balik, kita perbetulkan keadaan sebab benda ini salah. Jadi ini ni panggil menutup, bukan makna tak boleh nasihat. Menutup bukan makna tak boleh nasihat. Sama juga dalam isu benda-benda khilaf. Ada perkara yang khilaf, kata di sebahagian ulama mengatakan kalau khilaf itu tak boleh diingkar. Tapi tak boleh ingkar bukan makna tak boleh nasihat. Kita kata yang baiknya ni,
berdasarkan pada dalilnya, berdasarkan pada hadisnya, begini-begini, maka kita kata keluar daripada khilaf itu lebih lebih aula, lebih utama. Yang ke seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara mu'siran wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah sentiasa membantu hamba-hambanya selama hambanya itu bantu orang lain. Kemudian hadis ini panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat apa ni? Hadis 40 itu, hadis yang ke-36 tak silap saya. Dia ada sebut lagi tentang kelebihan belajar ilmu. Yang kita nak bincangnya dalam tazkirah kita ni ialah kelebihan bagaimana nak mencari, nak menenangkan hati kita. Masih lagi dalam bab was'us sadr, hati kita tenang dan perasaan kita lapang, iaitulah apabila kita bergerak, berjalan, membantu orang-orang yang memerlukan. Biasanya kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu ataupun masuk dalam NGO-NGO yang duk kerja bantu orang ni, subhanallah, mereka ni tak ada gaji. Kalau pembantu-pembantu pekerja-pekerja tu mungkinlah diberi allowance untuk tugas. Ada yang sanggup naik lautan kerana nak hantar makanan ke orang-orang sahabat-sahabat kita, orang Islam di Rohingya. Ada yang pergi kesejukan dalam salji semata-mata nak hantar kain selimut, pakaian kepada pelarian-pelarian Syria yang berada di Turki. Ada orang yang masuk hutan belantara. Baru ni saya pergi ke tempat orang asli. Sahabat-sahabat yang masuk tu, dia kata 6 jam. Naik kereta ni 4 kali 4 ni, 6 jam masuk dalam hutan. Kadang-kadang balik tu terpaksa kena tinggal kereta tengah jalan, rusak. Ambil yang duduk atas kereta tu, naik atas kereta-kereta lain pula. Masya Allah, tabarakallah, cabaran yang begitu besar. Tetapi mereka gembira. Kenapa? Sebab dia dapat menyukakan hati seorang Muslim. Ada Nabi kita sebut dalam hadis, walaupun hadis ini dia menjadi perbincangan ulama, ada mengatakan da'if dan ada yang mengatakan boleh pergi kepada Hasan dengan jalur-jalur yang banyak. Hadis ini menyebut habbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang sangat bermanfaat isi Allah Ta'ala itu orang yang beri manfaat, orang yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitulah orang yang dapat beri manfaat kepada orang. Orang menyampaikan manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan sebaik-baik amalan yang kita lakukan itu iaitulah menyukakan hati seorang muslim. Kita boleh sukakan hati dia ila akhiril hadis. Maknanya yang kita naknya, kita boleh gembirakan seorang muslim itu sangat indah, sangat baik. Hadis itu panjang lagi lah. Maka kata di para ulama, di antara bagaimana kita nak menyukakan, nak menggembirakan orang lain, dan bagaimana kita nak musa'adah, nak beri bantuan kepada orang lain tu di saat mereka susah, tidak payah. Di antara senarai yang diberi, cuba tonton tanda. Yang pertama, la yahqaral mar'u minal ma'rufi syai'an. Kalau orang buat benda baik, walaupun kecil, jangan dipandang remeh. Ah, dia ni. Kalau mari masjid, tak ada kerja lain, duk ambil sampah yang masuk lentur sampah. Itu pun sudah dikira, yang kata orang remeh. Masjid ni kan sudah ada pegawai-pegawai kesihatan, apa ni, cleanernya sudah ada, siapnya ada, apa, lah. Kita mengatakan, itu pahala yang dia nak. Pahala yang dia dapat. Yang orang lain buat, orang lain dapat. Kadang-kadang kita tengok orang nak melintas jalan. Nak lintas jalan. Orang pula orang tak nampak mata contohnya. Kita pergi pegang tangan dia, keluar, bawa dia daripada jalan tu masuk ke tempat dia nak pergi. Ini pun sudah dikira ma'ruf, benda yang baik. Jadi dalam Islam ini benda-benda yang ma'ruf cukup banyak. Kerana itu dalam kitab Al-Imamul Baihaqi rahimahullah ta'ala bawa satu kitab nama dia Syu'abul Iman. Syu'abu al-iman artinya cabang iman. Cabang iman itu, iman itu banyak. Nabi kita sebut dalam hadis 60 lebih, ada riwayat kata 70 lebih.
Tuan-tuan ambil kitab ni, Syu'abul Iman, menarik. Kita boleh tengok tingkatan iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling kemuncak syahadatu alla ilaha illallah. Itu paling tinggi sekali iman. Yang rendah sekali bawah, imatatul aza anit tariq, ketepikan. Buang segala benda yang mengganggu di tengah jalan. Subhanallah. Kita berjalan tengok ada benda jatuh. Kayu ke, batu ke, sampah orang jatuh ke. Tak payah duduk merepek, kata basa dia ni. Nah, berjalan jatuhlah. Bila kita tengok benda-benda yang tak baik tengah jalan ni, sampah sarap ke apa benda, kita kata alhamdulillah, Allah Taala nak beri pahala kepada saya. Boleh tak kita kata lagi tu? Ke secara spontan, automatik je. Marah lalu. Ha. Bahasa dia ni apa alah. Ambil je. Kita, kalau kita nak berfikir macam ni, dengan hadis-hadis yang kita baca, menunjukkan bahawa seorang itu orang yang beriman, dalam hati dia kepenuh dengan iman, segala perkara yang berlaku depan mata dia ada hikmah. Kita kata alhamdulillah, Allah nak beri pahala kepada aku, kita tolong ambil, tak tepi, masuk dalam tong sampah, simpan di tempat yang sepatutnya, maka orang ini dikira orang yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Walau an yafrugha min daluhi fi ina'i akhi, sehingga dia kata orang ini nak mari ambil air, nak ambil air, kita duduk dekat dengan perigi, kita pun ambil, tarik tali perigi, letak air dalam bekas dia, itu pun makruf. Bahkan hidangan sudah ada, kita tolong isi air itu dalam gelas, itu pun makruf. Allah. Yang ketiga, yatabassum fi wajhihi, senyum. Bila orang mari nak cakap kita, kita tengok muka dia, kita senyum dengan dia tu, itu pun makruf. Jumpa dengan sahabat-sahabat kita, orang Islam, kawan-kawan, orang sama-sama orang Islam, kenal ke tak kenal, beri salam, makruf. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang disebut. Sehingga kan kalau kita naik pada darjat lagi, iaitulah berjalan membantu saudara-saudara kita yang susah. Sama ada susah itu dalam masalah agama ataupun susah itu di dalam masalah dunia. Jangan kata susah ni untuk dunia saja. Bila kata susah, dunia, agama susah. Saya banyak menerima mesej dalam handphone ni, soalan-soalan. Kadang-kadang kita pun tak terjawab. 3 hari, 4 hari, bila tengok balik, scroll balik tengok, Masya Allah, soalan orang ni tak jawab lagi. Kita jawab. Lepas je kita jawab, dia tulis panjang surat. Saya sudah lama tanya beberapa orang ustaz, tak respon. Inilah yang pertama respon, terima kasih. Subhanallah. Surur. Kita nampak perasaan, luahan perasaan dia, gembira dia dapat apa yang dia nak. Subhanallah. Jadi kerana itulah hari ni, saya tengok sahabat kita di Jabatan Mufti ni, wilayah kita ni, dia sudah ada klinik hukum. Dia berjalan pergi masjid-masjid, round masjid, buka kaunter untuk orang tanya. Ini satu apa ni, ruang yang cukup menarik, sebab kurbah itu, kesusahan seorang Muslim bukan hanya susah kerana nak duit. Tak. Cuma kaedah yang saya buat, kalau berlaku kes perceraian, jadi soalan-soalan dalam handphone ni agak ganggal untuk kita jawab, maka kita akan nasihat, tuan, saudara, saudari, pergilah ke pejabat agama yang berdekatan. Sebab bahaya bila kita jawab dalam hukum fiqh, tapi isu yang sebenar berbeza dengan apa yang ada, maka digunakan benda tadi, dibawa. Tengok ni, ustaz sendiri cakap boleh, ni mahkamah ni, siapa awak pula? Ah, sudah. Dilagang dengan kita, dengan Tok Hakim pula. Jadi masalah kita. Jadi berhati-hati kita. Satu lagi dia panggil asy-syafa'ah, maknanya kita beri bantuan kuasa yang kita ada. Ya, ada juga orang ni, kalau orang pergi pejabat, Masya Allah, tak layan. Tapi dengan 2 patah perkataan yang kita tulis di kertas, makcik ni orang kampung saya, ahli qaryah saya, saya tengok dia baik selalu di masjid, tolong bantu, tanda tangan di bawah. Pegawai yang terima tu kawan kita, dia tengok, Masya Allah, Pak Haji ni yang sokong, apa nak, letak atas lalu, tak ada masuk bawah, dah atas dah. Jadi itu dia panggil menggunakan syafaat. Syafaat yang besar yang kita nak, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Syafaat menyelesaikan masalah umat, itu syafaat. Tapi syafaat tadi ni maknanya bantuan, pertolongan yang kita boleh beri sama-sama kita. Allah. Jadi
Kita maka kata di dalam hadis Nabi SAW kata, orang yang bercampur, berduduk, berdiam, beribadat seorang-seorang dia, tak bercampur dengan orang, dia panggil uzlah. Dengan orang yang bercampur dengan manusia, menahan telinga daripada dimaki, dikutuk, dikata huduh oleh orang, lebih baik daripada orang yang beribadat seorang-seorang yang tak ada siapa tahu dia. Dia dengan Allah saja. Sebab yang ni duduk tengah masyarakat, yang ni tak duduk di tengah masyarakat. Jadi kita kata orang yang duduk tengah masyarakat mesti ada orang suka, dan sudah pasti ada orang tak suka. Tak ada atas dunia ni suka berlaku. Tak mungkin berlaku. Pergi carilah kumpul yang mana-mana pun. Sebab itulah dia ada AGM, ada mesyuarat agung. Nak tukar orang tu, tukar orang ni. Masjid pun ada AGM. Kadang-kadang tak, terpaksa kena tukar orang ni, tukar orang ni. Walhanya orang yang dia nak tukar tu, dia seorang yang tak sukanya, orang lain boleh terima pun. Tetapi itulah dia panggil lumrah kerjaan manusia. Tuan-tuan kata, tulis kata-kata Ibnu Mas'ud ni menarik. Ibnu Mas'ud kata, khalitin nas, bercampurlah kamu dengan manusia, wa dinuka la takliman, tapi jangan mencalar, mencacatkan agama. Apa maksud dia? Khalitin nas, bercampur dengan orang lebih baik, tapi jaga prinsip agama jangan tergadai. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan tengok bagaimana kita ni penting sangat duduk dalam masyarakat. Macam kita warga masjid, ahli-ahli persatuan NGO mana-mana, yang tak ada ahli pun dia ni orang yang ada pengetahuan, motivasi, ada pandai, ada kepahaman dalam agama, walaupun dia bukan seorang ustaz, bukan seorang alim. Maka orang ni sangat penting duduk dalam masyarakat. Sebab apa? Masyarakat hari ni perlu kepada kawan-kawan yang menarik tangan dia ke arah kebaikan. Ramai orang nak benda baik, tapi ingat Ibnu Mas'ud kata, kam min muridin lil khair lam yusibhu, berapa ramai orang nak buat benda baik tapi tak kena tempat, tak kena sasaran. Oh, kita nak buat benda baik ni, tapi bila semak dengan peraturan syariat, tak patuh. Bila semak dengan adat-adat yang dianjurkan oleh Islam, tidak mengikut peraturan, maka kita mengatakan walaupun kita berniat baik tapi tak dapat. Khalitinas, pergi bercampur dengan manusia, tapi jangan meluka, mencalarkan agama sendiri. Oh, kenapa awak macam ni juga ni? Nak campur dengan dia orang ni sebab nak dakwah dia. Oleh kerana dia ni ahli-ahli permainan yang begitu hebat, dah arti-arti yang tak tertutup aurat, kita pergi tak tertutup aurat juga. Sebab lah, prinsip tidak boleh digadaikan. Itu pun kita kena maklumkan, saya pergi di tempat macam ni untuk berdakwah, bukan pergi kerana nak ikut. Zaman mana-mana pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berpesan. Apa Nabi kata? Jangan jauhi diri daripada mawatinis syubah. Jauhkan diri kita daripada tempat-tempat yang boleh menimbulkan syak, keraguan. Kita ahli masjid tiba-tiba ada di kelab yang orang banyak buat maksiat itu. Hei, sekali tengok pegang tasbih, sekali tengok gelah kaki kecil, kan istilah-istilah, timbul tak timbul keraguan orang ni? Yang mana satu dia ni? Nak pakai waktu di masjid ke waktu dalam kelab? Jadi dimaklumkan kepada ahli-ahli kawan-kawan kita supaya tidak suuzon bahawa saya pergi semata-mata kerana nak dakwah dia orang ni, nak ajak dia mari masjid. Jangan kata saya sentuh benda-benda yang haram, tidak sama sekali. Pernah satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, dia berjalan bersama dengan isteri dia Sofiyah. Isteri dia Sofiyah radhiyallahu anha, tiba-tiba datang laki-laki ni potong queue, mana pergi depan, jalan cepat. Dua orang sahabat. Nabi kata ala rislikuma, Nabi tegur, ala rislikuma. Nabi kata, "Hey, dua orang tu stop, perlahan." Jadi sahabat ni berhenti. Nabi kata, innaha Safiyah, perempuan itu Safiyah, bini aku. Subhanallah. Kita yakin sahabat itu tak akan tuduh tak baik pada Nabi. Tetapi hadis ini pendidikan supaya kalau menimbulkan syubhat, maklumkan. Tengok, Nabi kata, innaha Safiyah, isteri aku tu Safiyah. Mu jangan mikir pula air, Nabi bawa siapa malam-malam ni. Jadi kalau ada benda-benda yang meragukan, kita kena
maklumkan. Kita kena beritahu supaya hati manusia ni cukup besar untuk nak buat fitnah, tetapi cukup kecil untuk nak memaafkan kesalahan. Sedangkan al-afu anil zallat, memaaf kesalahan orang lain tu sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita tidak menjadi besar bagi pihak kita, sebab yang besarnya kesalahan orang itu dibesarkan. Memaafkan orang kecil, ujung ya dunia. Itu pun dah letih, dah mengamuk. Nah, oh, marah sana sini, kata sana sini. Silap-silap sudah naik kok, naik mahkamah dah dia. Kalah kes, ah, tak apalah saya maafkan dia. Maaf apa lagi, awak dah kalah. Awak dah tewas baru nak maaf. Jadi orang kata maaf yang sudah terlambat. Maaf ni waktu kita berkuasa, itu nama maaf. Jadi arti maksud memaafkan orang itu apabila kita mempunyai kekuatan untuk lawan dia, untuk nak ambil tindakan, tiba-tiba kita kata kita maaf. Itu betul. Tapi kalau kita memang langsung tak dapat nak ambil tindakan, nak lawan dia pun kita tak berani, tak mampu, kita duduk dakwah orang, saya maaf, lah itu kita ada kelemahan di situ. Tidak menjadi masalah kita nak maafkan dia untuk berdepan di hadapan Allah, tapi maksud maaf di situ iaitulah apabila orang tu ada kemampuan untuk membalas tapi tak balas. Dulu saya dah sebut salah faham kita dalam hadis silaturahim. Ingat tak? Jadi biasanya kita ni kalau kata silaturahim, nak hubungi silaturahim tu, kita biasa pergi ziarah, pergi ke rumah-rumah sahabat-sahabat keluarga kita yang selalu sering ke rumah kita. Kita pun kalau balik kampung, Masya Allah, dia ni kalau mari KL, rumah saya lah, ziarah selalu. Jadi kita balik kampung pun cari dia juga lah. Itu bukan nama menghubungi silaturahim, itu nama dia membalas kunjungan. Balas kunjungan yang dinamakan silaturahim itu iza qata'ahu wasalah, bila orang tu putuskan hubungan, kita sambung. Itu silaturahim. Kawan ni putus, kita yang sambung, kita yang hubungi bila mereka tak mari. Jadi para jemaah sekalian, maka antara kerja kita dalam siri mencari ketenangan hati ini, iaitulah kita sibukkan diri kita mencari perkara yang benar. Hari ini nak mendapat perkara yang benar agak sukar, sebab media hari ini terlalu luas dan tidak terkawal. Media hari ini terlalu luas, tak nak terkawal. Orang boleh matikan orang, boleh hidupkan orang, boleh kahwinkan orang, boleh ceraikan orang melalui SMS. Dia letak gambar, innalillah wa inna ilaihi raji'un, sudah mati fulan. Jadi kebetulan dalam grup ni kita kenal dia, semua pakai Al-Fatihah belakang bawah. Baca dak lah, tulis aja Al-Fatihah. Enggak, Al-Fatihah tu dia mati dah. Tak sampai 10 minit, masuk gambar baru pula. Alhamdulillah, saya baru sudah pakai ten dengan dia. Ah, hidup lagi. Alhamdulillah pula. Jadi zaman ini, zaman nak mendapat sumber yang tepat cukup sukar. Karena itulah saya belajar ilmu at-tarayus wa tasabbut. Ilmu jangan gopoh, dan minta cari maklumat-maklumat yang jelas, ataupun dipanggil tabayun, minta penjelasan. Tasabbut mana kita cari kesahihan, tabayun kita minta penjelasan. Contohnya orang kata yang kawan kita sekian-sekian, kita kenal dia, nombor handphone dia ada, kita telefon, assalamualaikum, minta maaf lah, kita ni sahabat lama, duka cita saya dengan apa yang disebarkan ini, boleh tak saya tanya, minta ulasan, komen terhadap apa yang berlaku. Mungkin dalam masa 2 minit je dia cakap, itu semua fitnah, orang yang menyebarkan itu tak ada nama siapa pun di bawah, tak bertanggungjawab, tak tahu siapa yang sebarkan, orang boleh tulis apa dia nak tulis sekarang ini dengan ujung jari dia. Jadi dia nafi dalam masa 2 minit, kita boleh tabayun, kita boleh penjelasan. Al-bahsu anil haq, sebab bila kita betul-betul dapat maklumat, kalau kita sebar, barulah kita dia panggil orang yang bertanggungjawab. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, insya-Allah, kalau benda yang kita tak pasti, tak payah disebarkan. Sebab Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak sebar benda ni? Sebab kita tak tahu macam mana nak sebar. Di awal bulan Rajab baru ni,
banyak sekali SMS mesej yang masuk. Maknanya bila daripada banyak grup dan ramai orang bertanya, bermakna benda itu sudah berlegar di alam maya yang begitu besar. Siapa-siapa, tuan-tuan dapat juga mungkin. Kena sebar juga dah, janganlah. Siapa-siapa yang memperingatkan kepada saudaranya esok Rajab. Sedap kan ayat tu? Haramallahu alaihi minan nar, Allah Ta'ala haramkan dia daripada api neraka. Tengok, mana ada riwayat macam tu? Tak ada, dia pun tak tulis riwayat. Kita pun duduk sebar lah esok lah. Sedangkan benda tu tidak ada dalam dalil yang jelas. Maka para jemaah sekalian, benda-benda yang dosa, pahala, halal dan haram, baik tak baik, buruk tak buruk, dalam perkara-perkara yang agama dosa ini, perlu kepada dalil dan penelitian. Maka kita janganlah jadi orang-orang yang menyebarkan perkara yang kita tak tahu, benda yang kita tak pasti, benda yang kita tak tahu. Tak payah kita sebarkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan tidak ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak sebarkan benda ni? Sebab kita nak sebar macam mana? Kita tak ada ilmu, kita tidak ada maklumat, kita tidak ada. Jadi itu contoh-contoh yang baik. Nanti mari bulan Syaban, sebar pula. Siapa dia peringatkan bulan Syaban? Jadi setiap bulan kerja kita duduk menyebar, duduk forward SMS memperingatkan bulan. Yang kita tak ingatnya nak beramal dalam bulan tu, itu masalah. Kalau nak sebar benda-benda yang betul, okay, baik. Pagi ni ambil saya punya, kan kita bagi dulu zikir kelebihan 4 kalimah tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Ingat kan? Dulu bagi dari salah tu. Sebar yang tu bagus. Tuan, saudara, ahli-ahli grup kita ni, jangan lupa hari ni zikir 4 kalimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah. Orang tengok pun semua kata Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekadar nak peringatkan. Masuk pukul 10 pagi atas SMS. InsyaAllah mudah-mudahan kita solat duha pada pagi ni. Jangan suruh, maklum je dia, aku tak lagi, terima kasih. Tapi jangan buat seperti senarai yang dikeluar oleh Jakim. Dah keluar satu senarai, dia panggil SMS ataupun mesej berantai. Siapa dia terima mesej ni, tak sebarkan kepada orang, bermakna dia tak suka, dia benci kepada Nabi. Apa benda awak ni? Nah, dia tak gambar selawat. Siapa dia sayang ke Nabi, saya sebarkan. Tidak ada lagu tu. Kenapa kita paksa? Dan setengah itu lebih berat lagi. Siapa dia tak sebar mesej ni, dia akan ditimpa musibah. Jadi ini semua ni benda-benda khurafat, benda-benda yang tidak baik. Dan cara mengugut begitu bukan cara yang dibuat oleh Islam. Dan kita sebar, kita kata kelebihan pagi Jumaat ni berselawat. Hari Jumaat, hari selawat, tak ada masalah. Hari Jumaat, hari selawat, untuk memperingatkan kawan-kawan kita. Jadi orang tengok pun dia kata Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang akan selawat bila tengok, maka kita dapat pahala peringatkan. Tapi jangan kata siapa tak selak, siapa tak sebar poster ni tak sayang ke Nabi. Lah, jangan. Kebetulan kawan kita baca tu, data dia, maklumat dia nak habis dah, bateri dia nak habis, tak sebar, tak sayang ke Nabi dia. Jadi ini dipanggil sistem mesej ugutan yang ini, jangan dibuat. Maka semua benda, sibukkan diri kita dengan qurbat, dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara perkara yang disebut mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam tazkirah yang saya sampaikan ini, kita boleh simpul balik, iaitulah kita masukkan ma'ruf, lakukan benda-benda yang ma'ruf di dalam pelbagai sudut. Jangan sempitkan ma'ruf dengan satu benda ya. Termasuk benda ma'ruf itu benda baik, sama ada perbaik kita dengan Allah Azza wa Jalla, dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan puasanya, ataupun ma'ruf di antara kita sama-sama makhluk, iaitulah kita menyukakan orang yang susah, orang yang duka cita, menggembirakan hati seorang mukmin. Gembira ni tak usah kata apa. Saya ingatkan ulama mengatakan, kalau kita pergi ziarah orang sakit, nak masuk ziarah orang sakit, tak payahlah pergi di kaunter hospital tu, ni katil nombor 54 tu, cuba cek sengit apa dia punya keputusan doktor kata. Siasat dulu. Doktor kata kanser dia sudah tahap 4, harapan untuk nak hidup tak berapa banyak dah. Itu kajian doktor. Dah kita dapat maklumat ni, pergi bersalah dengan dia kat Kemah pegang tangan. Saya ni mungkin, kita ni mungkin tak jumpa dah kot. Saya pun tak sempat nak pergi ziarah lagi.
laporan yang saya terima doktor tadi, kanser awak ni memang tak ada harapan lagi. Siapa dia suruh ceramah gitu? Baik tak orang sakit kata dia ni baik tak mari. Nah, doktor pun tak bagi tahu, kita bagi tahu. Nah. Jadi surur gembira yang kita nak ni kita bagi tahu, saudara, alhamdulillah. Allah Ta'ala uji kita dengan kesakitan. Mudah-mudahan kita sabar. Dengan sabar kita dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Allah Ta'ala beri pahala yang begitu banyak. Cerita yang biar dia rasa tenang-tenang. Jadi insyaAllah, kalaulah penyakit kita ni berterusan tak sembuh, tapi Nabi SAW beritahu, seorang hamba itu diuji dengan ujian-ujian sehinggakan dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosa lagi. Kita berjalan atas muka bumi ini dengan sebab sakit yang diterima itu, seorang manusia ini sudah terhapus dosa-dosa dia. Subhanallah. Gembirakan dia. Jadi kalau jumpa orang susah kita bantu, kalau jumpa orang-orang yang miskin kita beri bantuan yang sebolehnya. Itulah orang-orang yang boleh melakukan perkara tersebut, banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan membersihkan hati dia daripada sifat-sifat yang tak baik. Di antara sifat yang paling bahaya yang ada dalam jiwa manusia, dalam bab ibadat dia akan mari riak. Itu dalam bab ibadat. Dalam bab muamalat kita akan mari takabur. Dalam bab kehidupan kita ada, dia panggil al-ghurur, orang yang terpedaya dengan kebolehan dia ada. Aku ni tak ada masalah dah, setiap hari pergi solat subuh di masjid. Jadi kita rasa kita ni hebat, kita rasa kita ni sudah dapat sijil pengesahan daripada malaikat husnul khatimah. Kita macam-macam, itu dia panggil al-ghurur, orang yang terpedaya. Maka semua penyakit afatul qulub ini, penyakit-penyakit hati ini perlu digilap dan diperbaiki, dihapuskan dan dibetulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kepahaman yang baik dan keikhlasan di dalam beramal. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.